Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Virus di acara Salam Pramuka. Januari ternyata kami cek itu ternyata jaringan yang saya sampaikan itu jaringan masih tinggal menjual obat untuk pemotongan saya. Hari ini kami berada di Sakapom, Kota Bogor, dan di sini ada Kak Mabi dari Sakapom, Kota Bogor. Silakan Kak, perkenalkan diri. Terima kasih Kakak. Saya Jiveta Pardika Putra, Ketua Mabi Sakapom di Kota Bogor. Mohon izin perkenalkan dan kegiatan rapat koordinasi hari ini kaitannya dengan rencana aksi Sakapom 2024 bertujuan untuk menggandeng semua anak muda yang tergabung di Pramuka untuk dapat lebih aktif dan juga dapat memperdayakan dirinya sendiri untuk melindungi masyarakat, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kedua tujuannya adalah dapat menjadi entrepreneur. Bagaimana kakak-kakak nanti di ke depan bukan hanya melindungi diri tapi memiliki ide-ide untuk bisa mengembangkan usaha. Itu yang arahnya kami, mengapa kita buat Sakapom. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Itu perkenalan dari singkat dari kami. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Semoga Sakapom di Kota Bogor ini maju dan berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. 3. Melengkung. Solid. Loyal. Tangguh. Pantang menyerah. Kemudian untuk pimpinan Kuarcam Kota Bogor yang sudah hadir, Kak Heru mewakili BDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Denny Mulyadi, Ketua Komisi Orgakum, yang mana pada hari ini kami dari Komisi Orgakum telah melaksanakan program kerja yaitu Rakerda Cabang Kuarcam Kota Bogor tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025. Ya, alhamdulillah rapat kerja ini bisa berjalan dengan baik, dihadiri oleh kuaran-kuaran Kota Bogor dan undangan lainnya. Ya, alhamdulillah ya, Kak Kuarcam memberikan sambutan-sambutannya, arahan-arahannya terkait dengan rakerda ini. Ini mudah-mudahan Kota Bogor ke depan, khususnya Kuarcam Kota Bogor lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Komisi Orgakum untuk melaporkan. Yang mau bisnis ya, yang mau buat kering bisnis kita, bikin stepnya harus ada apa? Kan bapak dan ibu guru dan keluarga besar Panaragan Kidul. Nah, yang super hebat, untuk sekolah beserta ibu dan bapak guru yang saya sayangi, keluarga besar Tendi, SD Negeri Panaragan Kidul. Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, dilaksanakan Isra Miraj di SDN Panaragan Kidul. Acara diawali dengan Mahalul Qiyam, lalu dibuka oleh MC, dan dilanjutkan dengan sambutan dari kepala sekolah dan komite, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu penampilan-penampilan anak-anak. Acara intinya ceramah dengan judul dari Isra Miraj. Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah karena beberapa hari sebelumnya mereka mengadakan lomba.
Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orang-orang yang sedih dan ayah dan dia yang menjadikan empat lima enam tujuh tepuk tangan hingga bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin perkenalkan, nama saya Kak Asep Romli. Saya di sini sebagai pembina satuan penegak MA Al-Falaq. Di sini kita ada kegiatan yaitu tema latihan gabungan silaturahmi. Ada 6 pangkalan yaitu MA Al-Falaq, SMK Farmasi Galenium Dramaga, SMK Yasiba, MTSA Yasiba, MTS Al-Falaq, MTS Al-Fitriyah. Kegiatan ini luar biasa banyak, yang berjumlah kurang lebih 90 peserta, dan tidak termasuk itu juga dengan para panitia. Dan juga kegiatan ini itu hanya berlangsung 2 hari, yaitu dari tanggal 24 kemarin hari Sabtu dan selesai hari ini. Kemungkinan sebentar lagi kita akan selesai. Demikian yang bisa saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya Zulkarnain Dharma, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tanah Sareal. Bersama saya Mayor Endang, selaku pimpinan dari Sekretari Rentara, wakil dari Danlanut Atang Senjaya. Alhamdulillah pagi ini kita menyelenggarakan kegiatan pesta siaga sebagai bagian dari tugas untuk melaksanakan program dari Kuartir Ranting Tanah Sareal. Kemarin belum lama kita laksanakan jambore tingkat Menggalang. Hari ini kita laksanakan siaga. Harapannya mudah-mudahan dengan geliat kegiatan ini bisa menumbuh kembangkan salah satu bakat dan potensi serta ke karakter juang bagi mereka semua. Karena penanaman karakter harus diawali dari sejak dini. Itulah yang kami ingin cita-citakan ke depan. Yang kedua, apresiasi setinggi-tingginya pertama kepada Danlanut Atang Senjaya yang sudah memberikan fasilitas dan juga supportnya serta atensinya terhadap Kuartir Tanah Sareal. Mudah-mudahan sinergitas kegiatan ini tidak hanya sebatas seremoni di sini saja, tapi kita bisa berlanjut di kegiatan yang lainnya. Bahkan sudah 2 kegiatan kita bersama dari Dirgantara maupun juga di kegiatan ini. Yang kedua, kepada seluruh stakeholder, Kak Mabiran tadi hadir membuka, juga para mabilur serta pengurus ranting. Dan insya Allah mudah-mudahan masih banyak kegiatan dan tugas kita ke depan yang tentunya dalam rangka melanjutkan program yang sudah dicanangkan agar insya Allah program ini bersinergi dengan program Kuartir Cabang Kota Bogor. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Peserta yang hadir 330 peserta ya, dengan harapan mereka bisa bertransformasi nantinya. Artinya bisa menebarkan informasi-informasi positif, dan di sini kegiatan permainan, pesta siaga. Ya, terima kasih TV Pramuka, Kuarcap Kota Bogor, dan Kuartir Ranting Tanah Sareal juga Lanut Atang Senjaya yang sudah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Fairuz, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.